Sejumlah kiai Toriko dan pimpinan Jamaah Ahli Toriko Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah atau Jatma dari berbagai daerah menemui Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Staguf atau Gus Yahya. Pada Senin 2 September 2024, di ruang kerjanya lantai 3, Jalan Kramat Raya nomor 164 Jakarta Pusat. Rombongan yang dipimpin anggota Majelis Iftah Wal Irsyad Jatman Kiai Haji Khalwani Nawawi itu diterima oleh Gus Yahya yang ditemani oleh Wakil Ketua Umum Kiai Haji Amin Said Husni. Para kiai menyampaikan tentang status kepengurusan idaroh yang semestinya berakhir pada September 2023. Tapi hingga sekarang belum juga bermuktamar. Selain itu, para kiai Toriko juga melaporkan realitas terkini dari organisasi Jatman kepada PBNU dan meminta PBNU segera mencarikan jalan keluar. Dalam kesempatan ini, Kiai Haji Khalwani bersama pengurus Mursyid Toriko dan para pengurus Jatman wilayah ini juga menyampaikan kegusaran mereka karena adanya perubahan secara Jatman sejak dipimpin Habib Lutfi bin Yahya. Kemudian terus terang setelah jaman itu dipegang sejarahnya katanya pendirinya adalah 4 orang kiai dari Pangdam, yaitu Kiai Sirap Payaman, Kiai Telahir Waktu Cengol, Kiai Khudurin Kerjo, dan Kiai Abdul Hamid Kerjo. Itu tidak benar bahwa Kiai Telahir, Kiai Sirap sesepuh pegelar kuliah Kiai Nawawi, kuliah Kiai Nawawi ikut mendorong dengan akan Kongres pertama di Tegarjo betul, tapi bagaimana caranya untuk menghilangkan kesalahan dari kaki tahlimat itu. Beliau sekretaris Ustaz Jalpani yang sekwejeng bicara saya Profesor Makmur Barong. Oke, Prof, gimana prinsip harapannya? Harapannya supaya peraturan dasar peraturan tangga yang ada di Jatuhan sebagai Hanom dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Sejauh ini perencanaannya sudah layak? Ya, karena ini sudah harusnya sudah berakhir tahun 2023. Nah, sampai sekarang belum ada perpanjangan. Berarti kan sudah tidak ada kewenangan untuk melakukan ini. Nah, kami datang ke sini untuk minta petunjuk itu bagaimana langkah kami. Setelah induk kami itu tidak punya legitimasi lagi, itu kami harus bagaimana. Nah, mungkin ada
kamar. Ya, kita yang itu kita serahkan pada PP itu bagaimana yang terbaik supaya organisasi yang besar ini bisa dikelola dengan baik, ya, dengan tetap menekankan ukhuwah Islamiyahnya dengan berdasarkan sesuai dengan prinsip-prinsip akhlak karimah. Kita tetap ta'zim, tetap ya, tetap menghormati siapapun. Yang jelas kita hanya ingin regulasi itu dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena kami sudah kami induk ibaratnya, kami labur sama dapat kami PBNU mana bagaimana yang terbaik. Jadi PBNU sudah memberikan jalan-jalan yang insya Allah akan ditindaklanjuti oleh ya insya Allah dalam kedekatan PBNU akan melangkah. Terus nama ya jelas akan menenteramkan jadinya jadwal ini sebaik-baik.